Jadi kegiatan 48 tahun Batam dalam foto ini sangat luar biasa karena kita jadi tahu bagaimana perkembangan kota Batam dari tahun ke tahun sampai saat ini selama 48 tahun. Nah ini luar biasa karena bisa diinformasikan kepada seluruh masyarakat Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pameran ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bakti BB Batam ke-48 tahun 2019. Pameran ini memiliki makna bahwa pemerintah telah begitu fokus terhadap Batam selama 48 tahun, dari tahun 1971 hingga sekarang. Nah, pameran ini dapat kita lihat bagaimana perkembangan Batam dari waktu ke waktu, sejak awal dibangun hingga kondisi sekarang ini. Kita juga melihat bagaimana kondisi sosial, selain juga kondisi perekonomian Batam dan perkembangan Universitas Batam. Dan kami mengharapkan kegiatan ini dapat benar-benar memberikan informasi yang fakta, yang sesungguhnya kepada masyarakat tentang hasil pembangunan Batam.